Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kali ini kita sunmore boy, pakai si Scoopy boy kali ini boy. Jadi sunmore-nya kita agak telat lagi nih boy. Biasa, seperti biasa boy. Jadi kita keluar 8:30 nih boy. Cuman cuaca dan kondisi cuaca kali ini kan dari semalam itu hujan boy kemarin. Kita mau kopdar nih boy sama teman-teman Rafcia Indonesia, cuman kondisi cuaca memang kurang memungkinkan untuk kita bertemu sama teman-teman komunitas ya boy ya. Jadi kali ini kita keluar sunmore sama teman-teman Rafcia Indonesia, nggak tahu juga sih di sana itu bakalan rame apa enggak sih ya boy. Nikmatin aja video ini ya boy, jangan lupa di like, di komen, di share, and subscribe. Thank you. Oke, kita let's go ya boy ya. Sekalian kita review nih performa dari si Scoopy boy. Jadi Scoopy itu agak apa ya namanya ya, kalau agak pelan ya, kondisi agak pelan, dia itu agak tersentak-sentak kayak gitu sih boy. Tapi tengah atas itu enak boy. Nah kayak gini dia nih boy. Tunggu ya, bentar-bentar. Tarikannya tuh enak boy, spontan kayak gitu kan. Apa sih spontan? Ini kita masih jalan perintis boy. Kita bakalan ketemu sama teman-teman itu di SPBO Racing boy ya. Dan kondisi si Scoopy saat ini sangat kotor, nggak sempat dicuci lagi karena memang kondisinya lagi hujan ya boy ya. Nggak tahu nih angle kameranya agak naik apa turun ya, mudah-mudahan aja posisinya bagus ya boy ya. Ini kita habis ganti tali kilometer, cuman kayaknya putus lagi nih boy, jadi nggak berfungsi lagi nih kilometernya. Kemarin sempat berfungsi tuh, cuman kilometernya itu kayak gimana ya, naik turun kayak gitu sih boy. Aduh, jam segini tuh kalau kita mau sunmore sudah rame ya boy jalanan ya. Jadi mungkin bakalan telat kita ke Tikum, titik kumpul ya boy ya. Aduh, untuk kita pakai motor gesit ya, jadi enak aja gitu ya. Ini sudah lama sekali ya kita nggak sunmore ya kan. Ini kita sunmore lagi nih boy. Aduh, mantap kali boy ya. Performa mesinnya mantap sih boy, enak gitu kan, powernya lumayan enak, nggak tersendak-tersendak kayak mau mati juga sih, nggak juga sih boy, enak, mantap. Aduh, hampir aja boy, itu lubang boy, hampir aja kita boy, hampir aja, hampir. Aduh, aduh, hampir aja boy ya, lupa mundur boy. Jadi kita sudah ada di lampu merah tol sih boy, sudah dekat kita di menuju Tikum ya. Jadi visor kaca arah ini kita ganti jadi yang dark smoke ya, biar lebih gak ini, gak mantul cahayanya ya kan, lebih enak. Itu tadi kalau lubang yang kita lewatin itu lebih besar dari volume ban matic ini, kita bakalan jungkir boy. Aduh, bahaya sekali itu boy ya. Hai, kita di Sarip Mio apa ya, Mio Sol ya. Ya,
ini bentar lagi bakalan kita sampai nih, Boy. Cuman untuk tujuan San Mori kita itu belum tahu ya. Nanti kita tentuin aja di Tikum ya. Kita maunya kemana? Yang pastinya kita seru-seruan aja sih, Boy. Mana bentar tau? Bersih sekali. Iya. Ini motor sama jaringan kan. Mana Len? Ada. Hah? Sendiri. Jo, mana Wajo? Belum ada. Dia bilang mau datang. Belum ada orang, Om. Hah? Saya sendiri. Masa? Baru kasih lu sampai. Dia bilang prepare, prepare di mana ya? Di rumah ada apa? Nih kita udah sampai Tikum sih, Boy. Nanti bakalan kita lanjut lagi sih. Oke. Ya, ini kita mau cabut nih, Boy. Tapi kita pisah ya. Ada teman-teman juga ke daerah Pangkep. Ada mana tuh? Tangkap ah, beda-beda sih. Cuman kebanyakan Tikumnya itu di sini, Boy. Kita ngumpulnya di sini. Teman-teman pada ngumpulnya di sini, cuman kita lewat Petarani, Om Di. Lewat Petarani misalnya. Kita lewat Petarani nih, Boy. Petarani. Ada yang jalan ke Pangkep, kita ke Ngopsan aja sih, Boy. Sungguh royal. Kita ngopi di Ngopsan sih, Boy. Yo, jadi kita lanjut San Mori-nya di Ngopsan nih, Boy. Tadi kita habis ngumpul di Racing Pertamina Racing, terus kita mau ke Ngopsan. Kita ngopi santai situ sih, Boy. Petarani, ini dia kawasan Petarani, jalur apa namanya, penikmat piston, karena jalurnya agak panjang ya, Boy, jadi enak untuk speed. Cuman enaknya kalau malam hari, kalau kondisi kayak gini ya rame, Boy. Rame jadinya agak kesulitan juga pastinya bakalan nentuin speed paling enak itu nggak bisa kalau macet-macet kayak gini.
sekarang McD kurang ini ya, kurang digunakan untuk ngumpul San Mori kayak gitu boy, karena kondisi parkiran mungkin nggak cukup ya, kondisi parkiran nggak cukup. Wih, ada Vespa nih boy, mantap boy. Jadi kebanyakan teman-teman itu di SPBU sih biasanya sih. Shit. Hampir kena percikan air nih boy. Biasanya tempat ini dijadikan car free day boy, tempat car free day untuk teman-teman yang mau olahraga kayak gitu kan, diuntungkan untuk para pedagang-pedagang untuk jualan. Cuman selama covid nih di sini tuh jadi nggak ditutup untuk car free day, tapi untuk jual-jualannya masih ada, jalan-jalannya juga masih ada sih. Kalau mau sarapan ya kesini aja sih boy. Gak rame ya sini ya. Kita masuk ke Hotel Ramses itu sih. Jadi kita harus muter dulu depan, boy. Harus santuy karena di sini lagi rame nih, boy. Nah, sini kita muter di sini nih. Jualan sini tuh rame ya, ternyata ya. Gue tuh baru lihat juga sih boy. Selama pandemi ini baru lihat lagi nih boy. Nih kita masuk sini. Bentar lagi kita sampai nih boy. Oh iya. Nah, ini kita belok kiri sini nih boy. Sampai deh kita di Ngopsan ya kan. Kita udah sampai di Ngopsan nih boy. Nah, kita bakalan ngopi di sini, ngobrol, cerita kayak gitu kan. Oke ya boy. Nanti kita lanjut lagi sambil nungguin teman-teman yang lain, siapa tahu aja yang telat bangun bisa datang boy. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Thank you boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.